Kenteng Witeng Bio Lubuk Linggau menyambut malam tahun baru Imlek dengan memasang 200 unit lampion yang merupakan pemberian sukarela dari para jamaah yang datang. Menyambut malam tahun baru Imlek di Vihara Megah Sati Witeng Bio Lubuk Linggau tahun ini memasang 200 lampion yang dimana lampion tersebut merupakan pemberian sukarela dari para jamaah yang datang. Selain itu, untuk lampion yang dipasang di depan Vihara Witeng Bio ini sudah ada nama dari si pemberi lampion. Sementara itu, untuk kegiatan di Vihara Witeng Bio terlihat sepi karena kebanyakan para jamaah melaksanakan kegiatan ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga. Ketua Pengawas Kelenteng Witeng Bio Lubuk Linggau, Waka Chung, menjelaskan perayaan Imlek tahun ini di Vihara Megah Sakti Witeng Bio cukup berbeda karena kami memasang 200 unit lampion beserta nama yang memberikan karena lampion ini diberikan sukarela dari para jamaah yang datang. Tahun ini memasang lampu lampion sebanyak 200 unit. Itu ada arti tersendiri nggak kok? Itu ada arti tersendiri, mereka menyumbang. Memasang, menyumbang samping untuk biaya, iyalah untuk biaya operasional lah itu. Okay. Itu kan kita perlu biaya lampu kan, bayar lampu dan lain-lainnya yang jaga itu. Rajab Silampari TV melaporkan.